I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Siap-siap, Anugerah Lembaga Sensor Film 2023 kembali diadakan dengan tema Bangga Karya Anak Bangsa yang akan ditayangkan pada Kamis 14 September 2023 pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di Indosiar. Sederetan artis ternama dangdut tanah air ikut memeriahkan acara ini. Duet maut antara Lesti Kejora dan Phil dan Dea bakal dapat dipastikan tontonan yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar Leslar Lover yang berada di mana saja. Bagaimana keseruan persiapan dari Phil dan Dea dan Lesti Kejora? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pada penyelenggaraan Anugerah Lembaga Sensor Film 2023 kali ini, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia akan memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap insan perfilman dan pertelevisian Indonesia yang terbagi menjadi 20 kategori. Ketua Lembaga Sensor Film, Romi Febri Hardianto, mengatakan pihaknya merasa yakin akan kolaborasi dengan tim Indosiar yang kreatif. Tim Anugerah Lembaga Sensor Film kali ini adalah Budaya Sensor Mandiri, Bangga Karya Anak Bangsa. Di era digital ini, ketika mensensor film, hanya melihat filmnya saja. Jika ada diperdebatkan, maka akan diberikan catatan kepada si pemilik film, ujar Romi saat wawancara virtual hari ini di Jakarta Utara. Sederetan artis papan atas tanah air bakal isi acara ini dengan meriah. Berbagai persiapan telah mereka lakukan hingga hari ini. Kabar terbaru dari Lesti Kejora dan Phil dan Dea yang bakal duet nanti dalam acara bergengsi itu. Dari persiapan yang akan dilakukan oleh Diva Dangdut Indonesia itu, memberikan kabar bahagia bakal ada yang akan trending lagi di YouTube Indonesia. Sementara itu, Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming SC mengatakan timnya dan manajemennya akan mengemas program ini dengan kreativitas menarik dan tetap mempertahankan semangat yang ingin dibangun Lembaga Sensor Film, yakni menyajikan tayangan yang mencerdaskan sekaligus menghibur. Tahun ini, kami siapkan jam tayang yang sentral di prime time dengan harapan Anugerah Lembaga Sensor Film 2023 dapat lebih luas dinikmati keluarga Indonesia, kata Harsiwi Ahmad. Sejumlah nama artis papan atas seperti Wulan Guritno, Aulia Sarah, Eri Kakal, Dwi Sabiani, Agla Attadila, Jerome Kurnia, Ion Wiyoko, Najwa Shihab, Ali Akbar, dan masih banyak lagi yang akan membacakan nominasi dalam perhelatan hebat ini. Agla mengatakan, acara ini menjadi selebrasi sesuai dengan anak bangsa. Selain itu, juga akan dimeriahkan oleh sejumlah penyanyi kenamaan tanah air di antaranya Gigi, Magic Five, Mawar Dijok, Waode Popa, Selvi Yama, Lady Rara, Melili, Indi Gunawan, Hari Putra, Dr. Iqbal Lida, dan Wulan Permata. Memang tidak bisa dipungkiri, ketenaran dari Lesti Kejora hari ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Apalagi jika terdengar kabar duetnya bersama Phil dan Dea yang bakal mengisi acara lebih meriah nantinya. Pihak dari Indosiar memahami akan hal itu. Hal ini bisa dibuktikan saja saat video duet dari Lesti Kejora dan Phil dan Dea dalam judul lagu Gerimis Melanda Hati menjadi satu-satunya video duet yang ditayangkan oleh pihak Indosiar paling tertinggi jumlah penontonnya. Hingga saat ini, jumlah tontonan untuk lagu itu sendiri sudah menembus angka 68 juta kali ditonton oleh seluruh penonton di seluruh dunia. Nah, dengan ini, maka dapat dipastikan duet Lesti Kejora dan Phil dan Dea nanti bakal trending lagi di YouTube Indonesia. Kabar bahagia ini ikut menyedot perhatian publik hari ini.
dangdutnya Kejora Indonesia, siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora, mohon untuk diikutsertakan dan memeriahkan Ibu Siwi. Perjuangannya Kak Lesti hingga bisa sampai ke titik ini sangat luar biasa. Patut diacungi jempol dan patut diapresiasi dan selalu diberikan wadah untuk terus selalu berkarya oleh pihak Indosiar. Alhamdulillah, semua idola terfavorit sudah hadir dan ada, kecuali Sri Devi. Bahas semuanya, terutama Wulan yang ramai ditunggu-tunggu juga bersama kakak Lesti, dan kalau dapat undang juga Rizky Billar. Mereka terus berkarir cemerlang dan bersinar. Fokus karir mereka, hubungan mereka juga selalu dilanggengkan sampai til jannah. Semoga semuanya dilanggengkan juga dalam persahabatan. Lancar acaranya terbaik untuk Indosiar. Semoga penuh penghargaan dalam setiap kategori yang ditayangkan oleh Indosiar. Maju jaya selalu. Walaupun idola kami semua ada, mantap, semoga lancar. Namun yang menarik adalah Dedek Lesti dan kakak Billar. Apalagi bisa undang nanti Abang Al-Fatih. Selalu ditunggu-tunggu penampilannya. Kangen dengan kalian semua yang bakal manggung bersama-sama. Semangat terus dan terfavorit. Kalian adalah idola kita semua. Ragam komentar yang telah dicuitkan di beranda laman media sosial hari ini membuktikan bahwasanya pasangan muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora masih dicintai oleh para penggemarnya yang berada di mana saja. Doa dan harapan untuk selalu diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mereka ucapkan dan mereka panjatkan kepada Sang Pencipta. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through